selamat pagi. Hao Chu Pucian ya. Udah lama banget enggak ketemu ya, enggak bikin video. Jadi hari ini aku bikin video karena hujan salju. Oke, jadi ini di tempat aku itu sekarang hujan salju. Jadi mulai semalam itu udah hujan waktu suami lembur kerja pulang jam 12 malam, terus dia bangunin aku, katanya sayang di luar lagi hujan salju, kamu gak lihat? Aku udah ngantuk banget, aku udah aduh besok aja deh. Ini oke, sekarang aku mau ajak kalian ke tempat biasanya aku bermain di taman sama anak aku. Aku pengen lihat di sana keadaannya kayak gimana, pasti seru banget. Oke, cus. Jadi ini masih tetap hujan ya, sama sekarang masih tetap hujan, tapi udah gak begitu deras lagi. Ini kalian bisa lihat ini rintik-rintik kecil nih. Ini kan. Oke, sekarang kita mau ke bawah. Kita mau lihat keadaannya kayak gimana, yuk. Ini pintu gerbang di bawah masih belum dibuka ya. Ini aku udah kasih ini apa namanya? Selimut tidurnya dia winter waktu dia masih kecil. Buat itu aja tebeng aja ya biar dia enggak terlalu kedinginan, oke. Okay? Tapi ini kakinya keluar karena pakai sepatu. Oke. Kita keluar. Aduh. Aduh. Nah, di luar dingin banget. Wah. Oh my gosh. Wah, ini mah badai, kayak badai. Gila banget. Gede banget saljunya, gila. Oke nih, jadi barusan kesini ya. Aku baru aja jalan berapa jauh dikit gitu. Ini saljunya udah terlalu gede banget, terus anginnya gede banget. Jadi kayaknya kita nggak pergi dulu, nunggu saljunya agak mendingan ya. Karena aku takut nanti anak aku sakit. Oke, ini jadi aku double protection ya. Ini pakai payung buat mayungin anakku karena aku lupa gak beli itu apa kayak semacam mantel buat baby care-nya gitu. Terus ini semuanya udah putih semua guys. Ini udah. Lihat gak ini deras banget kan ini saljunya. Jadi ini aku mau. Kebetulan ini susunya Adam habis, jadi aku mau beli susu di sekitar rumah aku sini. Wah, itu kayak ada angin rasanya nih. Ini anak-anak lagi main salju semua. Anak-anak pada main salju. Ini lihat nih saljunya. Gede banget. Banyak mobil yang kayak udah kepreset-preset gitu. Nih. Kalau ngerem tuh harus pelan banget gitu, nggak boleh langsung, bahaya karena kalau ngerem langsung dia langsung ngepot gitu ya sama nabrak yang di depan. Aduh, ini rasanya nggak bisa pergi deh. Aku udah mencoba buat pergi tapi rasanya ini terlalu gede banget, ada anginnya juga, jadi kayaknya aduh nanti aja deh. Halo. Papa, Linda, ini kudu hati-hati banget ini di perempatan ini karena licin banget. Aduh, terlalu dingin. Kita balik lagi akhirnya. Kita balik ke rumah dulu karena ini bener-bener apa ya, saljunya terlalu gede banget ini. Lihat dong nih turunnya kayak gini loh, gede banget loh ini saljunya. Lumayan, udah deh nanti aja nunggu saljunya nggak turun kita beli susu. Sekarang balik lagi. Oh, gila banget, dingin banget. Ayo kasih ma xiao xin na. Hati-hati ya. Ah, gua sih, ke papa. Sana papa na ben.
哇, 下雪啦。 咦? 嘿嘿。 哦, 你 benar-benar dingin banget. Aduh, ini di rambut-rambut ya. Ini saljunya tebel banget ya. Ini mobil udah gak kelihatan nih jendelanya. Coba lihat udah berapa dalam ya. Oh, masih segini dalam sih. Gak begitu dalam banget. Dia gak mau pulang guys, anakku. Masih mau main salju. Hai. Ni hai. Ini lagi. Dingin banget. Dia gak mau pulang guys. Gak mau pulang re. Ini anaknya maunya main terus. Diajak ke atas dia menolak. Ini belum setebel banget ya. Tebel banget ya saldonya. Bayang kalau udah benar-benar tebel itu sampai apa ya namanya, sekaki gitu maksudnya. Mata kaki. Banyak banget mobil-mobil kendaraan yang sekarang apa ya maksudnya udah sementara nggak jalan dulu karena berbahaya. Xiaoxin buya zai bian shang, buya zai lu bian. Wan you che sha che hua le hua dao bao bao. Ini enggak mau pulang. Oke, bentar ya. Aku takut jatuh kena kepala orang, mampus aku ya nanti. Aduh, aku bener-bener takut kena orang udah. Aku taruh di dalam aja ya. Bentar ya. Oke ya guys, ini es serutnya udah aku tadahin, udah aku masukin mangkuk ini. Coba kita kasih rasa pandan karena aku nggak ada marjan rasa melon ya. Bentar. Oke, bentar ya. Tengah ini kan jadi sama. Oke, ini kita coba ya rasanya kayak gimana. Oke, ini jadi kita review ya. Ini es serutnya aku tadi udah tambahin gula dikit. Dia mau gendong guys. Mau lihat salju di luar dari apa? Dari jendela. Aku nggak tahu ya ini saljunya bersih atau enggak. Oh my gosh. Nggak makan lagi deh. Ini salju nggak berhenti-henti ya dari mulai tadi malam sampai sekarang. Lihat nih saljunya kayak gini nih. Hai hai hai, jadi ini aku nih di malam hari ya. Aku mau beli jajan si anak. Terus sama sekalian mau beli air. Jadi sekarang lagi ada di jalan. Masih tetap hujan ya. Masih tetap salju ya ini turun. Lihat nggak? Partikel kecil-kecil. Udah. Saljunya kecil-kecil. Udah. Nggak segede tadi siang. Terus sekarang lagi OTW ke sana. Ini masih hujan kecil-kecil, rintik-rintik, lihat nggak? Aduh. Ini Adam. Papa. Aduh. Enggak bawa payung karena ini hujannya enggak terlalu gede banget. Jadi aduh. Jadi aku langsung cus aja. Itu tempatnya warna kuning itu di sana. Oke. Okay. Ini lagi ada di toko snack. Beli jajannya si Adam sama aku.
Oke, ini baru beli beberapa aja. Aku beli apa coba? Tebak. Indomie. Tapi tetap enak aja Indomie yang asli Indonesia, enggak ada tulisan Chinese-nya ya, lebih sedap.